Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, update hari Kamis, 8 Agustus, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Peringkat pertama, ditempati oleh Amerika Serikat, dengan 27 emas, 35 perak, 32 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 94. Peringkat 2, Cina, dengan perolehan 25 emas, 23 perak, dan 17 perunggu. Peringkat 3, Australia, dengan 18 emas, 12 perak, dan 11 perunggu. Peringkat 4, Prancis, dengan 13 emas, 17 perak, dan 21 perunggu. Peringkat 5, Britania Raya, dengan 12 emas, 17 perak, dan 20 perunggu. Peringkat 6, Korea Selatan, dengan 12 emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 7, Jepang, dengan 12 emas, 6 perak, dan 13 perunggu. Peringkat 8, Italia, dengan 9 emas, 10 perak, dan 8 perunggu. Peringkat 9, Belanda, dengan 9 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Peringkat 10, Jerman, dengan 8 emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Peringkat 11, Kanada, dengan 6 emas, 4 perak, dan 9 perunggu. Peringkat 12, Irlandia, dengan 4 emas, dan 3 perunggu. Peringkat 13, Selandia Baru, dengan 3 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Peringkat 14, Romania, dengan 3 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 15, Hungaria dan Swedia, dengan 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 17, Ukraina, dengan 3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 18, Brasil, dengan 2 emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 19, Spanyol, dengan 2 emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Peringkat 20, Kroasia, dengan 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Peringkat 21, Kuba, dengan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Peringkat 22, Azerbaijan, dengan 2 emas, dan 1 perak. Berikut adalah peringkat 23 sampai peringkat 69. Dan berikut peringkat 72, Austria, Cabo Verde, Kuba, Mesir, Grenada, Indonesia, Peru, Portugal, Slovakia, dan Zambia dengan satu perunggu.